So, adakah permainan game membawa kepada keganasan? Aku adalah orang yang tak percaya bahawasanya ia membawa kepada keganasan. Walaupun aku ada jugalah ganasnya aku tu, ha, kan? Cuma aku nak bagi tahu, ada research terbaru lah yang dibuat oleh dua orang pengkaji, Andrew Schabelsky dan juga Netta Weinstein. Research tu baru tahun ni, Februari 2019, agak recent, yang dikeluarkan oleh Royal Society of Open Science. So, researchers ni, dia datang daripada Oxford Internet Institute dengan kerjasama Oxford University. Dia buat satu research. So, research ni agak berbeza dengan research-research yang sebelum ni. So, research-research sebelum ni adalah dia direct tau, menumbuh bual ataupun mendapatkan maklumat secara direct daripada remaja tu sendiri, maksudnya pemain tu lah. Tapi, yang research terbaru ni, dia menggunakan bukan hanya semata-mata pelajar tersebut ataupun remaja tersebut, tapi dia juga menggunakan parents ataupun penjaga. Maksudnya dekat sini, dia ada dua sampel. So, responden dia yang pertama ni adalah pemain tu sendiri, maksudnya remaja tu. Yang kedua ni adalah parents. So, maklumat daripada parents tu, bagaimana anak dia punya perangai, tingkah laku tu dia ambil kira. So, hasil daripada research tersebut memang menunjukkan tak ada langsung connection ataupun korelasi di antara tingkah laku keganasan oleh remaja dengan permainan game yang yang ganas lah. Tapi, of course lah, dalam satu-satu situasi, ni research tu pun dia beritahu lah, dalam satu-satu situasi, bukanlah kata langsung tak ada keburukan. Tapi maksud keburukan ni, contoh, bila kau dalam satu-satu situasi, mungkin kau akan bercakap perkara-perkara yang tak baik. Kau mungkin kau mencarut sebagai contoh, kan? Sebagai contoh, bila kau main PUBG, kau akan cakap apa? Eh, maju lu anjir, maju lu, kan? So, sebagai contoh macam tu lah. So, benda-benda tu kau akan cakap. Tapi, adakah benda tu mempunyai kaitan ataupun korelasi secara langsung dengan tingkah laku harian kau dalam bentuk-bentuk keganasan? Mungkin tak. Ataupun mungkin ya. So, apa yang dicadangkan oleh researcher tu adalah untuk adakan kajian lanjut lah. Sebab aku rasa untuk kita menyatakan bahawasanya game mendatangkan semata-mata keganasan itu adalah satu benda yang tak betul. Kita kena lihat benda itu dari pelbagai sudut. Ada juga kajian-kajian yang lain yang menyatakan bahawasanya game secara langsung memang ada kaitan dengan cognitive thinking kita. So, aku rasa kita kena utilize perkara-perkara ini. Dan selain daripada itu, kalau bila orang cerita berkaitan dengan permainan games, ia adalah orang dah bincang berkaitan dengan e-games, kan? So, e-games ni adalah satu benda yang kalau orang tahulah, kan, sebenar-benarnya kalau profesional pemain itu, dia bukan hanya main game semata-mata, tapi dia ada latihan yang sangat ketat. So, dia ada termasuk swimming sebagai contoh. Dia ada cardio training dia. So, bila dia main, dia ada equipment, dia spek contoh, kan, yang boleh jaga dia punya mata dan sebagainya. So, dan berapa lama je dia boleh training main game dan sebagainya. So, ini adalah antara bentuk-bentuk permainan game yang aku rasa sebenarnya dia bukan hanya mendatangkan cognitive thinking, tapi dia juga mampu untuk kembangkan, bahkan jadi peluang kerjaya pada anak muda masa akan datang.